Jadi berkaitan dengan isu sumbangan Parti Bersatu pada UMNO tu, oleh kerana dia dalam penyiasatan, saya tak nak keluar apa-apa statement yang boleh mengganggu penyiasatan. Kita mesti menghormati proses penyiasatan. Cuma apa yang dapat saya katakan, saya suka berkata benar, itu saja. Jadi oleh kerana memang saya pergi mengadu, minta tolong, UMNO tak cukup duit. Orang lain tambah cerita lah, pergi masuk bilik, tengok duit dalam bilik, itu orang tambah lah. Saya cuma kata, saya pergi mengadu. Lepas tu pertolongan tu datang bukan malam tu. Beberapa hari selepas pada tu, ada panggilan suruh ambil sumbangan untuk UMNO. Dan duit tu diambil dan diberi kepada pegawai Datuk Zahid. Jumlah itu duit tu diberi kepada pegawai Datuk Zahid. Dan itu pun telah pun disahkan oleh mereka sendiri. Nah, jadi yang lain-lain saya ingat kita mesti menghormati, kerana setakat yang saya tahu, perkara itu disiasat oleh sekalian. Dan semua pihak harus berikan kerjasama dan berkata benar atas apa yang berlaku. Itu yang penting. Bila kata jual menara, kemudian saya tengok orang komen, ni jual menara, patutlah gini. Saya tahu mana ada jual menara. Menara tu milik kerajaan. TM tu hanya dapat konsesi daripada tahun 90 berapa. Dapat konsesi mengurus. Dah expire satu term, sambung term yang kedua. Dah expire term yang kedua, mereka sendiri tak nak sambung. Mereka tak nak sambung konsesi itu. Tapi tak ada siapa jawab. Muncul lagi ni TM beri penjelasan. Selesai satu bab. Selesai soal jual ke ataupun syarikat tu. Syarikat tu khusus untuk manage bangunan. Jadi bila dia tak nak, dia serap bagilah syarikat tu untuk orang lain ambil. Cara proses nak ambil itu terkait dengan bukan penjualan aset. Kalau penjualan aset kena pergi ke kabinet. Benda tak tanda bawa kabinet sebab dia bukan jual aset. Yang ada ialah dia nak transferkan share dia tu kepada orang yang nak sambung kerja tu. Bila transfer share, dia berkait dengan concession. Bila concession, kuasa tu duduk di UKAS. Jabatan ataupun unit kerjasama awam swasta di Jabatan Perdana Menteri. Sebab tu TM dia kena tulis surat kepada UKAS. Dan UKAS pula nak buat tu, dia ada proses dia. Awalnya saya dengar satu sekat nak buat. Dia kata buka lah, masuklah ramai-ramai. Saya forward pada pentadbiran. Saya kata buat evaluation. Buat evaluation. Prepare paper, put in writing. Jangan main mulut-mulut. Put in writing. Buat assessment. Buat due diligence. Sebab saya punya dasar, walaupun saya menteri, saya tak campur tender. Saya tak campur urusan-urusan ini. Itu dah tertulis. Itu pegawai pengawal itu KSU. Jadi dibuatlah. Buat semua assessment. Dia bagilah briefing kat saya, update. Tapi saya tak ada kuasa nak meluluskan concession. Itu kuasa tu berada di UKAS, di bawah Datuk Mustafa Mahmud. Jadi apa-apa yang kita buat, yang kementerian buat secara pentadbiran, perlu diangkat ke situ. Di situ kena buat keputusan. Tapi keluar cerita. Semalam lagi sedap, satu orang penulis, saya lupa. Dia kata director tu teman rapat saya. Nama perempuan, saya lupa nama apa. Best friend. Saya tak kenal pun director-director syarikat yang berkenaan. Dia kata best friend saya. Saya pun tercari-cari juga. Google lah kita ni, nama ni, gambarnya macam mana. Cuba cari, takut. Mana tahulah girlfriend lama ke apa semua. Boleh ditulisnya benda begitu. Saya pun setengah tu saya pas kat lawyer lah. Kata you study lah sikit. Saya dah lalu banyak. Dulu orang tuduh saya rasuah PPRT. Naik turun dengan SPRM lah saya. Lepas tu kata guna duit beasiswa MARA untuk taja bola Kelantan. Saya lalu semua benda ni. Tapi yang penting, kalau kita diberikan tanggungjawab, jangan kita melakukan pecah amanah. Jangan kita jaga ambil untuk kepentingan diri kita dan sebagainya. Itu pegangan cara masing-masing. Cuma satu benda lah saya nak ingatkan. Jangan kita mencari-cari benda yang tak ada sengaja dia ada-ada kan. Tapi yang dah betul-betul ada, kata marah penyamun, lepas tu sayang penyamun. Jangan bagi orang merompak, lepas tu kita endorse merompak. Jadi kita nampak tak konsisten. Jadi rakyat tengok apa benda ni kau ni. Jadi yang gajah-gajah di depan mata, kita pura-pura tak nampak. Dia ada proses dia. Dia ada punca kuasa dia. Tak ada siapa. Saya, pengalaman saya duduk dalam kerajaan, treasury dan sebagainya. Cukup strict. Kadang-kadang kita rasa sukar nak buat kerja. Kerana pegawai-pegawai kita cukup bertanggungjawab. Mereka remind kita prosesnya ini. Kena buat begini. Dan kita kena ikut. Kita jangan cuba nak bodoh hanya kerana kita menteri. Saya tak pernah buat begitu. Apa benda proses lalu. Sejak tercetus polemik berhubung menara KL yang kononnya dijual senyap-senyap oleh TM, telah tersiar pelbagai kenyataan yang mengelirukan. Lebih buruk lagi, terdapat beberapa posting yang tanpa segan silu membuat fitnah yang menjejaskan imej reputasi serta memberi kesan mendalam kepada beberapa pihak termasuk diri saya sendiri, kata Anwar Musa. Setelah merujuk perkara tersebut serta meneliti secara mendalam bersama peguam, saya tiada pilihan melainkan mengarahkan peguam mengambil tindakan. Menurut jaluh undang-undang terhadap tiga individu iaitu Adrian Lim Chee N, Kepragalat Kumar dan Mohd Razlan Rafi, ada juga yang membuat posting tanpa mengemukakan identiti sebenar mereka dan pihak saya akan cuba untuk mengenal pasti mereka. Saya serahkan kepada pasukan peguam untuk memulakan tindakan yang sesuai dan bertepatan dengan undang-undang sedia ada. Setiap perkara berbangkit, terutama yang melibatkan kepentingan rakyat dan negara, perlulah disiasat dengan teliti oleh pihak berwajib.
Semua pihak perlu memberikan kerjasama serta tidak mengganggu penyiasatan dengan menyebarkan fitnah dan berita palsu.